keluarin, tiba-tiba tunangan Ridwan yang dijodohkan oleh orang tuanya datang dan marah-marah. Oh ini baru? Oh ini baru. Baru mau dibuang ini ya. Gue kemarin bunganya dari Dewi Sarti langsung gue bawa pulang tau. Iya harusnya tau sini aja. Langsung bertahan 2 minggu. Iya. Ya siap ya. 2 minggu. Ceritanya kamu lagi jalan sama Ayu. Oke. Ya. Eh katanya. Tunangannya? Tunangan kamu datang. Yang kayak adegan yang tadi ya? Iya. Ya siap ya. Eh kita geng-gengnya dia. Oh iya. abis lo yuk. Abis. Ya. Kita geng rusuh ya namanya. Action. Ini geng-geng yang suka ngebegal di Depok nih. Sini, kita ngobrol sama. Ya, kita lagi ngobrol gini, kita lagi jalan. Ya. Jadi kamu emang rencananya mau ngelamar aku? Iya, aku udah mau serius sama kamu. Tapi benar kamu enggak punya siapa-siapa? Enggak. Girls, doain ya minggu depan tuh gue udah nikah. Selamat ya. Ngeting baju gitu, bajunya bagus banget. Bagus banget. Eh, baju calon gue itu baik banget sama gue. Serius? Iya. Baju pengantin udah siap? Udah, gue udah cobain. Terusan dong ya bajunya. Iya, terusan gitu. Hah? Oh my God! Gila! Hah? Hei, produser lihat nih acting kita ya. Hah, gila! Nih, lu lihat nih. Nih, lihat-lihat. Nih. Namanya Sarah. Namanya Sarah, panggilannya Sarap. Mas, kamu dulu jadi supir di perusahaan papa. Mampus. Idi. Terus aku berusaha untuk naikin derajat kamu, terus kamu malah selingkuh sama penyanyi dangdut. Jadi kamu ternyata penyanyi dangdut? Ini siapa, Mas? Hah? Hei, denger ya, gue juga pernah lihat lo sama pengusaha korek kuping. Ya? Niat banget. Lo sama pengusaha korek kuping gue ngomong. Dia udah niat banget loh, Mak. Dia udah niat banget loh. Ayo, suruh dia pilih. Pilih siapa? Sana ngomong. Mas, jadi kamu pilih siapa, Mas? Satu. Ya, mic gue lagi dipakai. Mic gue. Kamu pilih ya ketiga. Gaya-gayaan sih lo. Mau sosoknya. Untung gue dikenal orang sebagai desainer lo, Shay. Iya. Kalau gue penyanyi kan langsung jeblok rating. Kamu pilih yang mana? Kamu pilih yang mana? Stop. Lo tahu fungsi lo di sini sebagai apa? Hah? Atas. Singkat. Kamu pilih yang mana? Atas. Belum, stop dulu. Atas. Lu penyanyi apa bukan sih? Kamu makanya pilih yang mana? Kalau kecil, atas. Waktu kecil lu tanya lagi deh. Lu waktu kecil makan pitapin apa makan batu bata sih? Atas. Kamu pilih yang mana? Atas. Bawah. Bawah.